Gimana detailnya Om Riki? Ini ikannya dari segi warna cakep. Warnanya merah putihnya udah jadi walaupun ikannya masih kelas baby. Teman-teman bisa lihat punuk punggungnya sama perutnya tuh balance, jadi ikannya bulat. Nah, ikan ini kayak yang tadi saya bilang, diukin kepalanya harus seperti ini, harus segitiga kepalanya. Rekor semua nggak ada masalah, nggak ada lipetan, dorsal cakep. Itu ada intinya nggak sih Om Riki? Apa namanya perbandingan, misalkan kepala badan ekor 1:31 atau gimana tuh untuk mengukur besar kecilnya? Kalau menurut saya sih ada perbandingannya. Nah, teman-teman biasanya nanti bisa lihat, misalnya si kepala badan sama ekor 1:1, 1:3, 1:1, saya setuju. Cuma yeah, kadang-kadang suka ada yang panjang ekor sedikit. Cuma kalau dilihat secara keseluruhannya masih enak, nggak kegedean kepala tapi kekecilan badan, atau nggak kegedean badan kekecilan kepala, masih oke. Masih oke ya. Saya.